Arjuna, sahabat-sahabat, saya akan mencoba mempraktekkan mesin laminating yang masih baru beli di sahabat-sahabat, baru dibuka. Ini bungkusnya baru dibuka. Mereknya FKG 330 BWF Lampaker. Saya akan mencoba melaminating satu persatu lembaran Al-Quran ini. Ini nanti akan kedepannya dibaca oleh siswa. Masing-masing siswa nanti kalau mau ke sekolah harus membaca Al-Quran pada awal-awal pelajaran. Oke, saya akan mencoba melaminating perlembaran Al-Quran sudah siap. Terus ini plastik laminating juga sudah siap. Saya mencoba memasukkan Al-Qurannya. Nah, ini sudah saya persiapkan kertas serta yang di laminating. Ini kertas yang tertutup ini harus di depan nanti. Ini yang terbuka di belakang. Kalau tidak, kalau keliru begini nanti waternya lengket semua. Ini material kertas sudah saya siapkan. Lalu akan saya coba menghidupkan mesin laminating ini. Ini kalau sudah hidup, tapi lampu merah dan sudah hidup. Terus ini ada forward dan letter. Saya juga. Nah, ini nanti menunggu hidup dulu yang lampu hijau ini sekitar 1 atau 2 menit baru bisa mesin ini digunakan. Terus setelannya, ini ada setelannya. Kalau kertas-kertas yang biasa ini yang tidak tebal ini tipis-tipis ini, setelannya 120. Kalau umpama kertas yang tebal kayak KTP, kayak ijazah, setelannya bisa 140. Karena sekarang saya akan kertas yang tipis, saya akan menyetel 120. Sembari kita tunggu mesinnya panas dulu. Nanti kalau panas ini lampu hijau akan nyala. Nah, ini karena lampu hijaunya sudah menyala, berarti mesin laminating ini sudah siap digunakan. Saya akan mencoba mempraktekannya. Dilihat ya. Nah, ini langsung jalan sendiri, sahabat. Ini nanti akan sudah lengket sendiri karena ini sudah panas. Nah, ini sudah keluar melaminating. Nah, ini sudah jadi, sahabat-sahabat. Beginilah hasil laminatingnya, bagus, mesinnya baru tadi. Ini sudah jadi, alhamdulillah. Nanti bisa dipraktekkan sahabat-sahabat yang di rumah. Silakan like dan subscribe di channel saya.